Cirebon tidak hanya dikenal sebagai kota udang, tapi juga dikenal sebagai tempat bersejarah bagi penyebaran agama Islam dan juga dikenal sebagai kota dengan kuliner yang legendaris. Salah satunya adalah nasi jamblang. Jika Anda mampir ke kota udang ini, hampir di setiap jalan banyak yang menjajakan nasi jamblang. Dari mulai pedagang nasi jamblang kaki lima maupun tempat-tempat khusus. Salah satunya kedai nasi jamblang yang cukup ternama adalah Nasi Jamblang Tulen di Jalan Raya Jamblang. Pemilik nasi jamblang Tulen ini juga masih memiliki keturunan peracik resep pertama nasi jamblang. Seperti penjual nasi jamblang lainnya, seluruh aneka lauk pauk disediakan di meja sederhana yang lebar. Berbagai macam aneka lauk pauk seperti sayur tahu, dendeng daging, tempe dan sambal goreng dan juga menu lainnya dikenal sebagai menu yang digemari kalangan menengah ke bawah. Dan yang menjadi ciri khas nasi jamblang adalah nasi jamblang ini selalu menggunakan daun jati atau jamblang sebagai bungkus atau alas nasinya. Daun jati dipercaya dapat mencegah nasi menjadi cepat basi karena daun jati memiliki pori-pori yang memungkinkan uap panas nasi keluar. Yang juga wajib dilakukan oleh para pembuat nasi jamblang adalah menggunakan kayu bakar saat memasaknya. Aroma kayu bakar membuat nasi jamblang menjadi matang sempurna dan berbau khas. Konon, awal nasi jamblang dibuat oleh Tan Piao Lung atau dikenal sebagai Nyonya Pulung di kawasan Jamblang, Kabupaten Cirebon pada masa kolonial Belanda. Tapi yang kemudian mempopulerkan nasi jamblang adalah Nyonya Jaina pada tahun 1930-an yang merupakan cucu Nyonya Pulung. Menyediakan nasi yang dibungkus dengan daun jati itu adalah untuk kuli-kuli kerja pabrik. Waktu itu kan ada sedang dibangun pabrik gula di Kebon, pabrik spiritus di Palimanan, dan lagi membuat kereta api, jadi untuk kuli-kuli sebagai sedekah. Sejak saat itu pula lah nasi jamblang ini mulai populer dan banyak ditiru oleh penjual lainnya dengan ciri yang serupa. Setelah puluhan tahun berlalu, nasi jamblang masih tetap bertahan dan diterima di semua kalangan masyarakat. Selain karena harganya yang murah, juga karena rasanya yang khas. Oleh kalangan budayawan, nasi jamblang atau sega jamblang ini merupakan salah satu produk kreatif masyarakat zaman dulu. Jadi kalau di masyarakat biasa kan pakai piring. Tapi kalau jamblang, dia melakukan itu kan. Jadi supaya dagang itu dalam waktu yang cukup lama, karena itu sampai malam gitu. Maka kemudian dicari apa yang membuat nasi itu tidak cepat basi. Salah satunya ya daun jati itu. Ini kan juga produk kreatif menurut saya. Hal lain yang tidak tergantikan saat menyantap nasi jamblang adalah para pembeli dan penjual atau pedagang lain bisa memilih menu sambil berbincang-bincang. Suasana seperti itu tidak didapat saat membeli makanan lain. Dan kita itu tidak usah menunggu dilayani. Kita bisa langsung ambil sendiri. Maksudnya, ya pembeli dibebaskan untuk ambil sendiri supaya lebih puas. Nasi jamblang ini dijual dalam porsi kecil. Tapi pembeli bisa menyantap lebih dari satu porsi nasi tergantung selera. Nah, inilah sambal goreng yang merupakan salah satu ciri khas dari nasi jamblang. Selain sambal goreng, masih banyak lagi ciri khas bumbu yang lain di nasi jamblang ini. Yang pastinya ada dendeng, telur, sayur tahu, dan masih banyak yang lain. Dalam perkembangannya, nasi jamblang ini banyak ditemukan di hampir seluruh sudut kota Cirebon, bahkan hingga luar Cirebon. Suasana kedainya yang khas dengan aneka lauk pauknya serta nasinya yang dibungkus daun jati, membuat nasi jamblang cukup melegenda. Nah, bagi Anda pecinta kuliner khususnya makanan khas daerah, tampaknya wajib mencicipi nasi jamblang khas Cirebon ini. Jerry Komara, Kontributor Cirebon, Jawa Barat.